Neng, ngiring amang, Neng. Ning moto eta gunung. Eh. Kita di tempat yang teduh. Dan itu rumah warga cuma 1 2 3 4. Ada 6. Sekitar 6 rumah. Tapi yang paling bikin ikoniknya itu di sini, batu-batunya itu segede rumah, bahkan lebih gede daripada rumah. Dan ini gunung batu. Kata warga ada sih jalan ke atas, cuman ya saya nggak berani sendiri lah, harus ada yang nganter. Cuman sekarang kan lagi naik. Oh, di bapak iya nuduh iya. Oh, laras. Badai kamarana, badai ka gunung batu. Ah, mangga bapak. Kadon ngahalangan. Nih, di kantun. Lajang bapak. Ha itu kan itu kamang ngelat itu. Motor mah di palidinya, namanya teh. Nya ada mana nama. Wios aman pak orang dia mempercantan. Ih, mau aku mah kumaha. Tah laras curug teh. Palih mana? Sisi jalan. Alhamdulillahnya. Teu aya deui. Tak acan ayah bumi pas kajantanan rag-rag batu ieu munya paragung itu. Nemean, oh nemean. Nah pemirsa, kata si bapak barusan, ini batu-batu gede ini terakhir longsor dari gunung batu ini. Itu sekitar tahun 70-an. Kebetulan orang tua si bapak, orang tua beliau yang pertama kali membuka pemukiman di sini itu sekitar tahun 80-an, batu-batu ini longsor ke sini. Tapi dulu kan baru beberapa rumah katanya sebelah sana. Jadi alhamdulillah aman, tidak terjadi, tidak ada korban gitu kan. Dan sekarang kita coba jalan-jalan mendekati rumahnya pemirsa. Aroma pinusnya itu seger banget. Tapi ini rapi loh, jalan-jalannya rapi. Ini kemana nih? Ke kiri aja pemirsa. Nah, rumahnya sebelah sini. Nanti kita ke kanan. Tuh lihat batu-batunya, makanya disebut dengan gunung batu karena batunya gede-gede banget loh pemirsa. Dan kita bisa berdiri di atas batu, dan di rumah-rumahnya itu di atas batu loh di sini pemirsa. Neng, ngiring amang, Neng. Ning moto eta gunung. Nah, aya nu gaduhna. Teteh ngiring moto gunung teh. Iya ti dia. Hei, gogok galak teteh ieu teh. Ah, moalnya. Tah. Tuh, kaluhur. Itu gunung batunya tehnya. Anu disebut gunung batu teh iya teh. Allahu Akbar. Eh, gaya dua teh gogok nege. Shh, 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 shh. Aduh, tipengker pemirsa gari yuk lihat nak. Dari belakang pemirsa. Wah, pokoknya saya selalu dikejar-kejar gogok. Gunung batu. Si. Si nungkulnya teh. Ngiring amang teh ningal ieu gunung. Rawasen kat ngemplong. Ti pali mana teh? Pali ditu. Oh batu panjang anu ti sawah itu. Oh nya. Ka ditu. Cobi teh ti ditu. Ngagerem deui, ngagerem deui. Oh, dari batu panjang katanya. Neng, teteh pun ternyang ngiring. Badai ke mana? Badai ke batu panjang. Kapal ide
Kapali mana? Oh, jalan ieu. Iya. Tapi tara urug ieu tetehnya. Ti luhur tara? Oh, tara ada. Sakit seueur bumi di dieu. Ya ngiring ameng teh. Ya Allah. Tapi katanya dari sana Batu Panjang, kita coba foto-foto. Tuh, itu Batu Panjangnya, nanti kita ada di sana ya. Aroma alamnya itu terkuat, tercium sangat kuat di sini pemirsa. Meniraoseun teh ningal gunung. Sigana urang dieu mah tos biasanya. Upami ka curug luhur. Tebih kan eh? Tebih kan eh? Atur nuhun teh. Masih jauh katanya di curug luhur ada kampung juga di sana tapi posisinya masih jauh pemirsa. Pak, ngiring amang, assalamualaikum. Oh iya, pepatuan ti. Gunung Batu, mohon. Kot sae raoseun. Kita lamun apalun urang di Batur mah bisa dijen wisata. Jalana hunggulnya, Pak. Jalana alit keneh. Ya, abi ge pan eta mah bisa. Pan abi ge terang ti rerencangan. Penasaran curug luhur Gunung Piring teras curug Gunung Batu. Aya curug itu nanti. Nah, pemirsa, kita udah berdiri di atas Batu Panjang, kata warga. Ini spot warga buat menikmati Gunung Batu dari sini. Ke atas, sawah-sawah. Oh iya, di atas batu itu ada kebun, pemirsa. Dan dari batu ini, kita bisa melihat warga rumahnya itu sebelah kanan. Tapi panas asli loh. Ya, udahlah kita di tempat yang teduh. Dan itu rumah warga cuma 1, 2, 3, 4. Ada 6. Sekitar 6 rumah. Tapi yang paling bikin ikoniknya itu di sini. Batu-batunya itu segede rumah. Bahkan lebih gede daripada rumah. Dan ini. Gunung Batu. Kata warga ada sih jalan ke atas. Cuman ya saya nggak berani sendiri lah. Harus ada yang nganter. Cuman sekarang kan lagi sibuk warganya, pemirsa. Jadi seperti inilah pemandangan dan keindahan dari Gunung Batu itu, riung gunung, Gunung Batu. Tuh, warganya di sebelah sana, pemirsa. Itu si teteh tadi yang nunjukin jalan. Pokoknya kita doakan aja lah warga di sini tuh pada sehat-sehat, rezekinya dimurahkan karena jalannya untuk sampai sini tuh lumayan loh, pemirsa. Luar biasa sekali. Pokoknya kita eksplor lagi rumah-rumah yang ada di Riung Gunung dan Gunung Batu, pemirsa. Yuk, kita balik lagi ke kampungnya. Barusan saya penasaran pengen kesini.